kami daripada kumpulan 14 akan membincangkan tentang persepsi negatif antara kaum di Malaysia. Okey, manakan hari ini kita dah dapat assignment tentang persepsi negatif antara kaum. Jadi, dia nak tanya korang semua apa je pendapat atau persepsi negatif korang antara kaum dengan dekat Malaysia. Biasalah, perception negatif dia tak bisa dipandu. Macam contohlah Chinese dengan Malay dia tak together. Apa pandangan korang? Contoh boleh aspek-aspek lain yang korang boleh bagi tu? Saya rasa macam contohnya dekat universiti kita, macam sebenarnya Indian dulu kan, Indian lepas tu Melayu, Melayu macam mana macam tu. Contoh pantas tu, yang lain? Contoh kalau kita nak buat dalam grup assignment ni, dia akan memilih ada grup yang satu etnik ni aja, dia tak berlainan etnik. Okay, saya tak perlu pasti kita akan tanya pendapat tentang sisi kaum dekat kaum detail lain tak. Saya rasa mereka perlu buat itu jadual waktu lah untuk menyelesaikan mereka buat kerja secara tidak efisien lah. Okay lah, itu bagi saya pendapat saya. Okay, thank you. Kalau saya buat dia tak terlalu kuat lah. So, biasanya mereka perlu menjelaskan suara dalam dan juga kita. Nama saya Anisha, saya Corp Accounting. Dari persepsi saya, saya ini pelajar Cina, kaum Cina, dia orang selalu berkawan dengan kelompok mereka sendiri saja. So, mereka walaupun mereka berkawan dengan kaum lain macam lain dengan dia, dia orang tak dapat rezeki dia orang kawan dengan kaum sendiri. So saya rasa mereka perlu berfikir yang terbuka untuk share dan berkawan dengan kaum lain. Agama lain baru orang lain tak hormat agama kita. Jadi saya terima kasih.